What's up guys, welcome back to Juicy Juice. Johan is back. Dan hari ini kita akan mencoba sebuah bakmi yang direview oleh banyak reviewers dan youtuber. Dan itu menurut gua, is this a real good place? Does it taste good? Dan kita sekarang ada di kota BSD. Without further ado, kita ingin tahu, let's go! Jadi nanya mbak, kira-kira yang paling rame itu rombongannya bisa sampai berapa bulan? Sekali pesan. Iya. Kalau sekali pesan biasanya itu langganan setiap hari Senin itu kantor. Kantor. Terus sekali pesan bisa 70. Satu gedung? Iya, itu baru satu lantai. Lantai satu. Satu lantai? Iya. 70. Terus? Terus biasanya sih kayak BSI. Kalau nggak 30, 25, 40, 50. Pantesan mejanya luas, ini juga langsung berderet banyak. Udah langsung siap tempur guys. Gak usah kayak ini. Masak di tempat. Masak? Maksudnya? Oh, manggil ke sana ya, terus masak. Mau lihat yang gorengannya. Di Arta Jasa. Arta Jasa? Wow. Itu lagi ada acara nih. Guys, jadi ini istilah ke catering. Bisa pesen orangnya langsung datang, bukan yang kita bungkus ya. Orangnya bakal masak di tempat nanti. Boleh. Terus ini kira-kira sama COVID kayak gini itu gimana tuh? Ada penurunan nggak kira-kira? Alhamdulillah sih normal. Normal sih. Iya. Jago banget guys. Saya jago banget. Tapi dulu pas baru-barunya COVID kita sempat sekitar 4 bulan. Hanya tiga aja. Ya alhamdulillah kayak dosennya, kayak teman-temannya, terus orang-orang yang mau datang ke sini banyak juga. Jadi ini istilahnya nih, sebelum COVID nih ini pasti ramai. Iya. Tapi setelah COVID pun cepat aja ramai. Gitu. Cuman ya memang ada masanya. Pas baru-barunya COVID kan memang turun langsung. Iya, selain di sini cabangnya ada lagi nggak? Atau cuma di sini doang? Ada cabang lagi, 6 lagi. 6? Oh, di mana aja? Di Pasar Modern 1. Oke. Di Serpong Jaya. Serpong Jaya. Di Serpong Teras. Di Pagedangan. Terus di Pamulang. Pamulang. Iya. Oh. Jadi saya kira, jadi ini yang utama atau bukan? Iya, ini yang pertama pusatnya. Pertama pusatnya? Betul. Ownernya? Ya, seperti kalau ownernya orang yang Garut? Iya, orangnya belum pernah kesini, jadi udah ada yang handle. Jadi okay. Mungkin awal-awal dulu kali ya datangnya. Sekarang udah di Garut terus ya? Di Garut terus. Ownernya ya, sudah nyaman. Udah langsung terima jadi. Benar. Setiap cabang udah ada ketuanya sih. Oh, kalau disini ketuanya siapa? Tadi? Oh. Masing-masing ada kepalanya? Iya mas bro, masing-masing ada kepalanya. Ya juga sih ya, karena kepala serem juga sih. Iya betul. Iya. Aduh, kadang juga kayak gini-gini ngobrol-ngobrol. Saya diwajibin kayak gini suruh ngobrol. Cuman ya juga sih. Awal-awal buka jam berapa nih? Saya baru mau tanya dulu. Bukanya setengah 8 pagi. Setengah 8 pagi? Setengah 8 pagi. Setengah 8 pagi. 12 jam ya? 12 jam. Libur? Libur, gak pernah libur. Weekend apalagi kalau gak terlalu padat. Kalau kayak di sini kan yang paling padat kan kayak hari-hari libur. Kita libur bulan puasa 3 hari. Nanti ya? Iya, awal bulan puasa. Idul Fitri?
Fitri sehari. Sehari. Itu ada? Enggak. Enggak ada. Ya, oke. Okay. Tuh guys, gak ada nanyain ke libur-liburnya tuh guys. Jadi gak ada alasan bilang ini tutup. Nah, udah. Oke, udah. Tinggal tunggu ini, udah lapar banget. Iya, makan dulu. Ya, saya lanjut lagi nanti. Alright, jadi ini makanan udah datang dan ini benar-benar look at this. Look at this. Jadi ini gua di sini ada pesan satu. Ini adalah bakmi ayam spesialnya. Jadi ada isi jamur, bakso dan pangsit. And secondly, gua ada pesan juga bakmi ayam jamur jumbo. So guys, ini perbandingannya jumbo dengan yang porsi biasanya. So, see the difference? And gua ada pesan bihun gorengnya. Jadi ini yang membuat gua melukau nih ya. Why? Karena ini bihun gorengnya ini tuh, mereka tuh kalau udah goreng, mereka di generous lagi. Mereka kasih daging yang ada yang sugi ayamnya jamur ini, mereka taruh lagi sebagai toppingnya. Just look at that. Really, really generous. But is it tasty? Alright. So, yang gua bisa lihat di sini tuh, dagingnya tuh sebenarnya daging yang manis. Daging ayamnya ini lebih dari daging manis. Ini ada jamur-jamur acingnya. Ini gua coba aduk dulu. Wow. Wow. Jadi ini baminya benar kelihatannya tuh halus ya. Coba baminya yang halus. Coba. Wow. And now jadi sebelum ini gue gak bakal masukin dengan sambal atau apa. Gue langsung ke tadi. Let's go. Tekstur ininya pas. Halusnya iya. Dan ini manis dari daging. Jadi lembar tabungku dari kuah ayam ini kerasa. Wow. Wow, gue ada rasa tekstur-tekstur seperti kayak ketumbarnya, wangi manis, bisa manis sedikit. Dan ini gue mau coba dagingnya. Eh, salah. Ternyata ini bukan daging gue yang dapat, ada dapat bawang putih juga. Eh, bawang merah. And gue mau cobain dengan si dagingnya. Yep. Jadi teksturnya tuh kering. Tuh, ininya kering banget. Tapi itu udah flavornya tuh sampai ngeresep ke dalamnya. So, dan masih sendok. Cemeknya. Sendok gepeng. Balikin. Close it. Sup. Sup. Jadi ini kelihatannya sih udah oke banget sih. Jadi dengan kombinasi kuah ini, kuah dan sambal, kita coba. Feeling gua sih optimis, ini enak banget. Amazing is a must di sini. Kenapa kok bisa bilang is a must? Iyalah, teksturnya bisa pas, halus, chewy, dagingnya manis, gurih, dan jamurnya juga lezat banget ya. And tambah kuahnya yang mantep. On spot. Now, gua mau cobain dengan sambal goreng. Bentar. Look at that. Jadi ini bihunnya tuh, ini goreng dulu bihunnya. Tapi kelihatannya gue ada salah pesen. Kelihatannya sih kayaknya goreng yang lebih banyak yang pesen ya. Gue lagi pengen bihun, karena gue udah ada mie ini, jadi try it out. Ya, jadi ini benar kelihatan banget nih. Isi ada bakso, ati, empat ya. Bakso, sosis,
Nanti masukkan kali ya. Try it out. Gak kalah beda tuh. Gila loh. Enak banget. What is this? What is this? Sama cabai lagi. What is this, man? Gua jadi sampai keheran kayak what is this? What is this mulu. Oke, cuman mungkin kalau bihunnya tuh nggak terlalu overcook itu bakal lebih pas banget. Tapi ini nggak overcook banget sih, cuman yang karena panas yang lekap di bawah. Jadi deh, bayangin bihunnya ini coated banget dengan bumbu-bumbunya ini. Jadi sekali lu masuk ya. Nah gimana kalau setiapnya hitam lu? Kenapa cinta rasanya itu sebenernya kebuyar? Bukan kebuyar, maksudnya langsung. He won't miss any taste in every bite. Jadi kayak setiap kali dikit. Flavorful. Delicious. Halo. Kenal. Nama Johan. Ya, saya nama Yogi Manager. Oh, ini bagian masaknya? Iya. Oh, ini dari tahun kapan Pak ini buka? Kita buka itu dari tahun 2010. 2010? 2010. Jalan 11 tahun ya? Iya, jalan 11 tahun. Terus awalnya kenapa mau buka di sini? Ini ada tempat apa sih? Gor ya? Kolam renang BC City. Kenapa lo bisa orang Jakarta? Jauh-jauh dari Jakarta. Terus ini saya mau tahu. Ini sini spesialnya kalau ditunjukin paling spesial di sini antara semua yang mana? Paling spesial itu biasanya ini yang paling kemarin ya, itu bakminya. Bakmi ayam jamurnya? Iya, bakmi ayam pangsit, bakmi ayam spesial itu di kemarin. Oh, nanti saya benar lah, tadi untuk spesial ya? Pilihan yang tepat. Kalau gorengnya? Guys, 80.000 dengan itu semua, dan ini bisa berapa? Ini bisa pakai kirim, BCA, BCA Noba, Safuku, Prima. Isinya semua nih ya istilahnya. Wah. Oke. So guys, itu udah itu. Ini 80.000 dan ini rasanya. Approve. Yang dari kemarin kaya dari gini, kita udah ngerak. Yes, it is. So, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment down below. Karena sehari seperti biasa, setiap hari Rabu dan Minggu, kita selalu upload di YouTube channel kami. Jadi tadi di mana? Juicy Juicy. So, stay juicy. Amazing guys. Goodbye.